di tiga menjadi sarjana keperawatan yang sejak warga mengambil profesi alhamdulillah hampir 80% tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Situbondo terutama perawat bisa menjadi SDM yang lebih berkualitas dengan adanya mengikuti pendidikan di tugas ini. Saya harap pendidikan-pendidikan selain keperawatan juga dikembangkan oleh tugas ini. Sehingga SDM-SDM yang ada di Kabupaten Situbondo bisa berguna dan berguna. Okay.